Saya yang tadi setelah selesai dicuci dan sudah beres, ini untuk proses untuk hidup ya, pertama kali hidup setelah modifikasi, apakah motor ini bisa hidup atau enggak. Nah, ini silahkan disimak saja di video ini, dan biar Anda sampean tahu maksudnya tentang modifikasi ini biar paham. Jadi setiap saya upload video yang udah subscribe, untuk saya rekomendasikan untuk ditonton sampai selesai ya bos, karena di situ ada penjelasan saya yang kurang jelas tapi bisa sedikit dapat dimengerti gitu bos ya. Coba kami cek dari mesin apakah ini motor habis dimodifikasi, habis dibongkar total, diprotolin tinggal rangka dan sudah dicuci tapi belum dites hidup. Apakah ini motor bisa hidup atau enggak? Mari kita bareng-bareng nyalain kontak. Untuk speedometer ini bisa hidup normal biasa ya bos. Mari kita hidupin mesinnya, apakah bisa hidup atau enggak. Nah, untuk mesin sekarang sudah hidup. Untuk lampu-lampu tinggal dicek lagi nanti, karena lampunya masih di sini, saklarnya belum saya rapikan ya bos. Jadi lampunya ini yang deket dan itu yang masih belum ada saklarnya, itu adalah lampu buat terbang ke langit gitu bos. Nah, untuk dari segi speedometer, Vixen R ini speedometernya sangat keren dan sangat cantik bos. Nah ya, dari ini pakai baut biar kenceng, jangan lupa untuk yang modif bautnya ya dikenceng-kencengin lagi. Sekarang kita nyalain sen, apakah sennya berfungsi dengan normal. Ini sen kiri, kita lihat speedo sennya sudah hidup, kita lihat di sen kiri. Ya, dan ternyata sen kiri hidup. Sekarang kita balikkan ke sen kanan. Kita lihat yang kanan. Ini di sini hidup. Kita lihat yang kanan. Dan ternyata yang kanan juga ikut hidup, bos. Kita matikan, kita hidupkan tanda bahayanya. Sen dua-duanya hidup ya di sini. Kita hidupkan. Kita lihat yang kiri. Yang kiri hidup. Kita, yang kanan hidup, kita lihat yang kiri. Oh, ternyata berfungsi dengan normal, bos. Ini sennya kanan kiri bisa hidup semua. Jadi udah kayak mobil besar angkutan berat gitu ya, bos. Nah, langsung kita lihat lampu. Kita hidupkan saklar lampu dekat. Kita lihat depan. Lampu dekatnya sangat bagus bos, sangat terang. Sekarang kita tinggal ngecek-ngecek aja, barangkali ada yang belum kepasang dengan sempurna. Kita matiin aja. Nah, karena ini udah kepasang semua, tinggal dicek lagi. Ini videonya saya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.